sebuah kehormatan bisa menerimamu di istana ini dan menobatkan menjadi senopati Pajajaran. Aku juga mengaturkan salam kepada Raka Sancang Lodaya. Semoga Raka bisa menjalankan amanat ini dengan baik. Kerajaan Pajajaran berharap banyak pada pemegang jabatan senopati ini. Terima kasih kalian semua. Jangan sampai Raden menyesali perbuatan tadi. Sancang Lodaya tidak salah. Dia lagi dirasuki dengan Pajajaran. Benar Raden. Tahan amarah. Kakang Sancang Lodaya yang kita lihat ini bukanlah Kakang Sancang Lodaya yang kita kenal. Dia tidak sadar apa yang dilakukannya. Kau telah mengaku sudah membunuh ayahanda. Aku tidak akan membahas membunuhmu, Paman Patiraga. Sebab tubuh yang kau pakai adalah tubuh orang yang sangat aku hormati. Aku tidak mungkin membunuh tubuh Paman Sancang Lodaya. Karena Paman Sancang Lodaya sudah banyak sekali berjasa kepada Pajajaran. Paman Sancang Lodaya, sadarlah, aku tidak akan melukaimu. Paman, izinkan aku untuk membebaskanmu dari Paman Patiraga. Raden, sudahlah. Saat ini, kita tidak mungkin bisa menyadarkannya. Karena kekuatan Ki Patiraga sangat kuat mencengkramnya. Tapi Paman, aku harus menyelamatkan Paman Sancang Lodaya. Kita akan menyelesaikan semua ini. Untuk sekarang, kita harus kembali dan menyusun kekuatan agar bisa menyelamatkan Senopati Sancang Lodaya. Paman Sancang Lodaya, tunggu saja. Aku berjanji akan membebaskan Paman dari Paman Patiraga. Gusti Prabu, mungkin kita bisa menarik Ki Patiraga ke pihak kita. Sehingga dengan demikian, akan lebih mudah untuk kita menangkap Kian Santang dengan bantuannya. Benar. Ayo. Bagus, Gusti Prabu. Lukaku sudah sembuh. Berkat tenaga dalamku, aku bisa menyembuhkan lukaku. Kemana Laung Seta? Katanya dia mau mencari obat untuk lukaku. Tapi kenapa sampai sekarang dia belum kembali? Padahal hari sudah berganti dari hari di mana aku terluka. Aku sakit sekali, Laung Seta. Sabarlah, Nyai. Beristirahatlah dulu di gua ini. Sepertinya tempat ini aman. Aku akan mencari obat dulu untuk penyembuhan luka. Tidak, Laung Seta. Jangan tinggalkan aku sendiri. Tenanglah. Aku tidak akan lama. Aku pasti kembali. Bersemedilah dulu di gua ini. Sampai tenaga dalammu pulih lagi. Aku pergi dulu.
Mungkin saja dia ada di luar. Kemana Laung Seta? Jangan-jangan ada hal buruk yang terjadi padanya. Tidak, tidak, tidak mungkin. Tapi aku berniat ke Pajajaran untuk mencari putraku Mahes. Aku harus melanjutkan perjalananku ke Pajajaran. Sekaligus aku mencari Laung Seta. Mungkin saja dia ada di Pajajaran juga. Kita harus balas dendam atas kematian istri dan anak tuan Siliwangi. Harus menanggung jawab akibatnya, tuan. Tunggu pembalasan kami, Siliwangi. Kenapa, tuan? Kenapa wajah tuan buruk? Apakah tuan terdengar pada istana gagak hitam kita? Aku belum bisa melupakan peristiwa itu. Tenanglah, paman. Jika kita sudah berhasil menghabisi Kian Santang dan mendapatkan darah suci, aku sendiri yang akan membuka istana gagak kita untuk paman. Mari, paman. Masuklah. Mari. Putraku, ada apa, nak? Sepertinya ada yang memberatkan pikiranmu. Maaf, Bunda. Sebelum Paman Patiraga merasuki tubuh Paman Sancang Lodaya, Paman Patiraga berkata, kalau Ayahanda Prabu Siliwangi sudah meninggal. Paman Patiraga telah membunuh Ayahanda. Kalau Ayahanda Prabu Siliwangi sudah meninggal. Paman Patiraga telah membunuh Ayahanda. Tidak, Nai, ini tidak mungkin. Tidak. Tidak, Rai. Itu tidak mungkin, Rai. Kau pasti salah mendengarnya, Rai. Itulah yang Bunda takutkan. Sepertinya Kipati Raga itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Dan dia bukan tandingan kita, nak. Untung saja dia melihatmu hanya sebagai seorang pengembara. Ya, yeah, begitulah, Bunda. Satu-satu caranya untuk memadamkan dendamnya hanya dengan memberikan pesanmu seperti tadi. Mudah-mudahan saja Paman Patiraga bisa menerima pesan itu. Tidak, itu saja tidak cukup. Kita harus segera kembali ke Pajajaran. Kita harus menemui ayahandamu dan memperingatkannya. Kita harus bersiap-siap. Jika saja Kipati Raga itu menyerang, kita sudah siap untuk menghadapinya.
mana, Rai? Tidak mungkin Ayahanda Prabu sudah meninggalkan kita. Itu tidak mungkin, Rai. Sebenarnya aku pun tidak percaya. Tetapi